Sementara itu, gempa berkekuatan 4,6 skala Richter mengguncang Ambon, Maluku. Gempa sempat membuat panik hingga warga berhamburan keluar. Kepanikan melanda warga di sejumlah lokasi di kota Ambon, Maluku pada Kamis siang. Ratusan warga Ambon berhamburan keluar rumah dan gedung di sekitar pusat kota. Warga berlarian ke tempat yang dianggap aman setelah mereka merasakan getaran gempa yang cukup kuat. Salah satunya di lokasi pusat perbelanjaan Ambon Plaza di Jalan Samratulangi, Kecamatan Sirimau, Ambon. Pasca guncangan, gempa berkekuatan 4,6 skala Richter melanda Pulau Ambon siang ini, warga memilih bertahan di luar karena takut akan terjadinya gempa susulan. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Ambon, epicenter gempa terletak pada koordinat 3,68 lintang selatan dan 127,74 bujur timur, tepatnya di laut dengan jarak 47 km barat Ambon pada kedalaman 10 km. Iya, pihak BMKG menyebutkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami dan hingga kini belum diketahui kerusakan maupun dampak dari gempa ini.